Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Islam adalah agama yang sempurna dan subhanallah tidak pernah meninggalkan umatnya kecuali selalu menuntun dan mengajarkan yang terbaik kepada umatnya. Bulan suci Ramadan sebentar lagi akan datang, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana kita diperintahkan untuk benar-benar bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kita semua, jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Benar-benar pergunakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita sekalian. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu ajal kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan besok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan dengan baik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita kembali kepada Allah dan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita berlomba-lomba dalam melaksanakan amal kebaikan. Dan di antara amalan kebaikan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di luar bulan Ramadan, terlebih lagi di dalam bulan suci Ramadan, adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dari satu huruf yang dia bacakan tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf saja, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Artinya, ketika kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan? Bagaimana dengan orang yang berhasil mengkhatamkan 2 kali, 3 kali, dan berkali-kali dalam bulan suci Ramadan? Maka dia akan mendapatkan pahala, tentunya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara amalan yang perlu dan sangat ditekankan untuk kita perbanyak melakukannya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melakukan yang terbaik di bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan suci Ramadan.